S02. Semoga aja sobat lintas tengah empat lawang CCTV, di siang hari ini kita bisa berjumpa dengan ALS yang akan berangkat ke Pulau Jawa. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata di hadapan kita ada ALS. Oke, sahabat lintas tengah empat lawang CCTV, kita akan putar balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lintas tengah empat lawang CCTV. Selamat siang sahabat-sahabat sekalian. Saat ini kita masih berada di jembatan di tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang. Di hadapan kita ada ALS 02 dengan jurusan Medan Tangerang untuk trip kali ini. Sebelumnya yang minggu lalu ALS 02 dengan trayek Medan Yogyakarta. Untuk kali ini akan ke Tangerang. Bagaimana sobat-sobat sekalian? Di jalan sangat padat, kebetulan saat ini menanjak di tebing kayangan. Di belakang ALS 02 ada dua truk besar. Sangat sulit bagi kita untuk mendahulunya. Lebih baik kita akan ikuti dari belakang saja dulu, sampai truk dua ini melewati atau mendahulukan ALS 02 sehingga kita bisa berada di belakang ALS 02. Sepertinya dua truk di depan perlahan-lahan mendahului ALS 02. Ya saudara, ternyata benar. Oke, kita akan tetap mengawal dan menempel di belakang ALS 02 dengan tujuan Tangerang, melewati Kabupaten Empat Lawang pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, melintas ALS 02 di tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang. Biasanya trayek Medan Jakarta, tapi untuk kali ini trayek Medan Tangerang. Sedangkan untuk minggu-minggu yang lalu ALS 02 mengisi trayek Medan Yogyakarta. ALS 02 dengan dicincui oleh Bang Yazid. Sebelumnya Bang Yazid mencincui ALS dengan tujuan Medan.
dan Kota Novan. Di depan kita ada pertigaan, kalau ke kanan ke Jakarta, sedangkan ke kiri kembali ke kota atau ke Lubuk Linggau, Jambi, Padang dan Medan. Baiklah, LS 02 akan ke kanan untuk menuju Pulau Jawa, Tangerang. Dengan tujuan Jakarta dari Medan melalui jalur lintas timur, akan tetapi sudah dua kali ke Jogja dan sekarang ke Tangerang, LS 02 melalui jalur lintas tengah Sumatera. Kayaknya lebih enak melalui jalur lintas tengah Sumatera, karena jalannya sekarang alhamdulillah sudah mulus-mulus semua, sangat sedikit sekali jalan yang jelek. Makanya LS 02 demen melalui jalur lintas tengah Sumatera. Oke sahabat lintas tengah 4 lawan CCTV, akan kawal terus LS 02 sampai di batas kemampuan kita. Selamat jalan LS 02, semoga selamat sampai di Kota Tangerang. Jangan lupa like, komen, dan share lintas tengah 4 lawang CCTV dan
kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.